Halo Sabtaris, ketemu lagi ya. Nah, ini kita kembali itu satu busway yang keren ya. Satu busway yang menuju Surke ya. Maksudnya menuju ke Masjid Istiqlal. Ada yaitu ke Juanda. Istiqlal makin kece, makin rapi dan makin estetik bangunannya. Kita review sebetulnya apa sih, fasilitasnya, apa aja yang bikin ini lebih keren ya. Ini kita lagi berada di tamannya. Kita kembali ke dalam ya. Persiapan untuk gate tujuan arah Lebak Bulus bisa berada di pintu G dan H. Masuk arah Lebak Bulus. Itu biasanya naik keluar dari ke Juanda stasiun sama ke Istiqlal udah keren dan naik ke atas tuh. Kita masih di bawah, nanti kita akan explore kembali ke atas ya. Diperhatikan selalu barang bawaannya, jangan sampai ada yang ini pada ruang terbukanya yang mau bikin taman tapi belum rapi mungkin dan masih banyak properti yang mau digunakan. Akses menuju ke atas ya. Dan untuk menuju stasiun Juanda sudah keren tuh, jembatan penyeberangannya juga estetik ya, seperti keren seperti yang LRT ya, untuk jembatannya. Dan untuk keberangkatan penurunannya sini lumayan lengkap, nggak seperti biasa. Jadi agak sedikit membingungkan kan karena halte Central Busway lagi direnovasi, jadi banyak perubahan transitnya. Fasilitas toiletnya juga rapi ya. Kita coba naik ke atas. Sekali sini pemandangan dari atas ya, dan ya jelas Masjid Istiqlal. Itu pintu keluarnya untuk menuju ke Masjid Istiqlal. Dan yang kalian lihat saat ini adalah menuju stasiun Juanda ya. Biasanya dulu jembatannya itu berwarna merah, sekarang diganti lebih estetik ya, keren. Dan fasilitas gate-nya masih dalam proses tuh sepertinya. Ini hari Minggu ya, jadi pengunjung ramai nih. Dan ini jalan menuju ke Masjid Istiqlal ya, dari keluar dari atau busway tadi. View dari jembatan Juanda, keren nih menjelang sore. Terus kita lagi di posisi stasiun Juanda seberang ya. Ini kita lihat ke Juanda. Ini bukan kayak ke Transjakarta lagi ya, seperti kayak di bandara-bandara gitu, karena fasilitasnya lengkap dan nyaman ya, terutama bagi kalian yang menggunakan transportasi umum ya. Agak gelap, lampunya gak dimatiin, cuaca juga mendung, jadi kurang gambarnya kurang jelas ya.
lurus ke stasiun Juanda. Kalau kemarin kan tangganya agak tinggi, sekarang agak rapi ya. Sobat Garis, demikianlah kita review atau Juanda ya. Semakin estetik bangunannya, semakin lengkap fasilitasnya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian yang ingin menuju posisi Istiqlal dan stasiun Juanda makin dipermudah ya, dan makin estetik. Oke Sobat Garis, kali ini terima kasih kunjungannya. Tetap semangat hidup, selalu berpikir positif. Sobat Garis, salam Garis. I'm mad at my fight like I'm mad at my beast. I've been that thinking I'm gonna be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I can hear the beats.